Cuba angkat tangan. Oh, ramai anak muda, alhamdulillah. Siapa 40 tahun sampai 60 tahun? Tak ramai dah. Siapa 60 tahun ke atas? Tak ada dah, mati habis dah, alhamdulillah. Ada, ada. Ada tuan-tuan. Alhamdulillah, tengok tak ramai tuan-tuan 60 tahun yang datang ni. Mungkin yang dah tak ada dah. Tapi ingat, kalau 60 tahun pun jauh rumah Allah, kata Imam Ghazali, Allah akan kekal sampai mati jauh daripada rumah Allah. Itu namanya istidraj, tuan-tuan. Sebab tu kita yang dah 60, marilah dekat rumah Allah. Sebab apa? Ada orang, tuan-tuan, umurnya 76 tahun. Masjid Bukit Tengah. Ketika Ramadan, tuan-tuan, dia masuk ICU. Bila masuk ICU, kena bypass. Bila bypass, dia bagi tahu doktor, doktor, tak payah operate lah, saya nak balik lah. Jadi doktor kata, tak apalah, saya bagi ubat balik. Balik tu, rupanya pakcik ni, dia khatib. Khatib Masjid Bukit Tengah. Sampai-sampai tuan-tuan, di rumah dia kata, saya sihat. Hari Jumaat ni, saya giliran baca khutbah. Bagi tahu kat EJK Masjid, saya nak baca. Jadi dia orang datang, tak payahlah. Apa nama pakcik, ustaz, tuan Haji tak larat lah. Tak apa, dia kata, saya kuat. Saya boleh baca. Dia tak tengok suara saya. Dia tak, ah, suara sedap. So, boleh baca. Jadi dia baca khutbah. Ketika Bilal, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Habis, dia pun pegang, dia naik. Ketika dia naik, tuan-tuan, tuan-tuan tahu dia, dia baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat tak? Setiap khatib kena sebut akan takwa. Lepas alhamdulillah Allah masya-Allah Muhammad, kemudian takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mati kecuali kamu mati seorang. Ingat tak? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabb, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haq. Wahai orang yang bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang Islam. Dia sebut, janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang Islam. Terus jatuh di atas mimbar, terus meninggal. Masuk dalam sinar harian. Dia mati tuan-tuan pada hari Jumaat. Dia mati dalam wuduk. Dia mati tuan-tuan tengah nasihat orang, janganlah kamu mati kecuali orang beriman. Dia mati tuan-tuan ni, mimbar ni, dalam mihrab masjid. Dia mati pula tuan-tuan dalam Ramadan. Kita nak kata apa macam ni? Jamin syurga Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, kita nak cari keberkatan. Macam mana nak cari? Man salla alaiya salatan sallallahu biha alai ashra. Barang siapa yang sayang Nabi, Nabi dah tak ada, selawat dekat Nabi. Selawat, Allah dan para malaikat ni akan sebut nama kita di langit. Seronok lah tuan-tuan. Itu nama keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nuh, para malaikat, Allah sebut nama kita di langit. Kita di dunia pun seronok dah tuan-tuan. Nuh, pergi pasar raya, tiba-tiba orang sebut. Anak kita bagi tahu. Sebab apa? Anak kita hilang. Assalamualaikum, ni ada seorang bapa ni, nama dia Abdullah Khairi. Anak hilang, tunggu dekat receptionist. Kita seronok dah, nama sebut, nama sebut. Rupanya anak hilang. Tu pun seronok dah. Ni tuan-tuan, bayang kita selawat dekat Nabi, Allah sebut di langit akan nama kita. Abdullah Khairi, salamu alaika, sejahtera kita. Hebat tak? Sebab tu Nabi, tuan-tuan, para sahabat mencari keberkatan. Keberkatan macam mana? Dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, kalau tuan-tuan nak tahu, saya cerita dalam YouTube, ulang tak apa, benda ni bagi ingat. Ketika mana Nabi tuan-tuan, ada satu jabal, bukit, nama Jabal Ramah. Jabal Ramah ni jabal memanah. Jabal memanah ni tuan-tuan ditempatkan Abdullah bin Zubair atas tu. Tak silap saya, Zubair, Abdullah bin Zubair letak. Letak ni dengan 50 tentera memanah. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid standby di tepi. Tuan-tuan nak tahu, sekarang yang tempat yang ditanam akan para syuhada itu bukan tempat yang asal. Itu tempat Sayyidina Umar yang tanam. Ketika zaman Sayyidina Umar berlaku banjir besar, tuan-tuan, lepas banjir tuan-tuan, mayat tu semua timbul. Sebab tanah terhakis. Bila terhakis, Sayyidina Umar tengok tuan-tuan, segala jasad yang masih dipotong ni masih berdarah. Lalu Sayyidina Umar ambil semua mayat ini, 70 orang, termasuk Sayyidina Hamzah. Termasuk Abdullah bin Rawahah. Termasuk dengan apa nama Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa dia tu, nama seorang sahabat tu. Ke bumi di tempat sekarang ni.
Tempat ini Jabal Ramah, ini tempat berperang. Ini tempat yang asal, yang lama. Sebenarnya di sini. Ketika tuan-tuan peperangan, para musuh menggali lubang. Dia orang buat lubang. Parit. Jadi bila buat parit, ketika tentera Islam menang, semua turun. Bila semua turun, tinggal Abdullah bin Zubair. Bila tinggal tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku? Tentera musuh datang daripada depan, Khalid datang daripada belakang. Serang. Masa tu tuan-tuan, Nabi berundur daripada belakang, jatuh dalam lubang. Bila jatuh dalam lubang tuan-tuan, Nabi patah gigi. Nabi ni tuan-tuan patah gigi. Dan gigi Nabi tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Turki, ada gigi tu. Gigi tu. Dan ada orang cerita, bila dibuka, harum. Itu keberkatan Nabi. Dan bila patah gigi tuan-tuan, Nabi SAW bila jatuh, datang musuh nak bunuh Nabi. Nabi ada tu perisai. Bila nak pukul, Nabi tepih. Bila tepih tuan-tuan, perisai yang dipukul tu besi, besi bertemu besi, dia melantun. Bila melantun, pecah. Bila pecah tuan-tuan, besi tu menjadi sepihan tikam di dahi Nabi. Bila tikam di dahi Nabi, datang sahabat bunuh musuh tersebut. Di dahi Nabi ni dikatakan ada tiga lubang. Tikaman besi sepihan perisai tu. Ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini paling mutawatir. Dia buat macam mana? Dia pegang dekat dahi Nabi tu, dia tarik. Pakai tangan. Nabi sakit. Nabi makhluk Allah. Kita kalau kena selumbar, kita nak buat macam mana? Tarik dengan tangan tak boleh. Kalau tak ada ketip kuku, kita buat macam mana? Kita guna mulut, betul tak? Lepas tu guna gigi, tarik. Betul tak? Dia tak akan rasa sakit sebab air liur. Pegang lembut, kemudian gigit. Dia akan keluar, insyaAllah. Kalau tak keluar juga, pergi klinik. Tuan-tuan. Jadi macam mana? Saat ni pegang, Nabi sakit. Dia nak tarik besi tu, dia buat macam mana? Dia gunakan bibirnya. Dia letak dekat dahi Nabi, tuan-tuan. Bila Nabi dah selesa, dia guna gigi, dia tarik. Dia tarik, tuan-tuan. Masa dia gigit tu, gigi dia patah. Dia tarik, gigi dia patah. Selumbar tadi, besi tadi terkeluar. Bila terkeluar, ada satu lagi, dia gigit, dia tarik, gigi dia patah, besi tadi tertanggal. Ada satu lagi, dia tarik, gigi dia tertanggal, besi tertanggal. Berdarah gusi ni. Bila berdarah, Nabi tengok, Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu tak sayang gigi kamu kah, ya Sa'ad? Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu, ya Rasulullah, daripada gigiku yang patah ini, ya Rasulullah. Kita hari ni ada ceramah Ustaz Abdullah Khairi, sakit gigi, tak datang. Yang tak sakit pun tak datang, tambah sakit gigi, tuan-tuan. Bila dah berdarah ni tuan-tuan, darah keluar. Ada seorang sahabat Nabi nama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Bila dia tengok darah di dahi Nabi, dia buat macam mana? Bukan dia guna tisu lap. Dia buat macam mana? Dia letakkan mulutnya tempat yang keluar darah tadi, dia hisap. Darah tadi keluar, dia hisap. Dia hisap penuh mulut ni. Bila penuh mulut, dia tak luah. Dia buat macam mana? Dia telan darah tersebut. Nabi tengok, Nabi kata apa? Man damma, barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatlah. Itu keberkatan Nabi SAW. Kita darah Nabi tak ada, muka Nabi tak pernah tengok, macam mana sayang Nabi? Selawat dekat Nabi ya. Cari keberkatan dia. Macam mana? Ikut sunnah Nabi. Ni Ramadan ini, apa sunnah Nabi yang perlu kita ikut? Di antaranya sunnah Nabi tuan-tuan, disuruh kita berbuka dengan tamar. Tamar kena ada dah. Ni kena beli dah ni. Siap-siap ni. Ada tamar yang paling bagus apa dia? Tamar ajwa. Tak ada tamar ajwa, mariami. Tak ada mariami, sugari. Sugari. Tak sukari. Sukari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, yang cukup bagus. Untuk lelaki sahaja. Who? Angry Bird. Ha ni sukari. Tak ada sukari tuan-tuan, carilah rutab. Ha, rutab. Tak ada rutab, carilah Yusuf Tayyub. Ha, Yusuf Tayyub. Ini sunnah Nabi tuan-tuan. Kurma ni sunnah Nabi. Nabi tanam daripada tangannya, maka keluarlah nama kurma itu ajwa. Besar ini aja. Tuan-tuan jangan tengok besar ini. Besar ini bukan ajwa daripada Madinah, itu daripada Taif. Dia besar ni ya. Dan kadang-kadang tuan-tuan tertengok ada urat. Urat itu tercatat Muhammad dengan Allah. Tuan-tuan tengok betul-betul. Itu ajwa. Cari keberkatan tuan-tuan. Kita kurma ni kita makan untuk Ramadan ini. Cari keberkatan. Lagi apa? Sunnah Nabi sama janggut. Kita nak keberkatan. Ni janggut ni.
Janggut ni tuan-tuan, seorang janggut 10 bidadari bergantung. Pernah ada seorang sahabat tuan-tuan, dia datang, ada 3 lain juga ni janggut ya. Nabi tengok, Nabi senyum. Sahabat ni, oh Nabi perli aku ni. Sampai ya, Nabi tengok senyum ya. Rupanya tuan-tuan, satu hari dia datang, dia kata Nabi duk senyum, aku duk senyum, aku ada 3 orang rambut nak janggut. Satu hari dia gunting bang. Nabi tengok-tengok dia, tak ada janggut tu. Nabi tak tengok dia. Nabi buat tak tengok. Dia rasa, eh kenapa tak tengok aku, selalu senyum aku. Dia datang jumpa, ya Rasulullah, selalu kau tengok aku, kau senyum. Kenapa hari ni kau tengok aku, kau tak nak senyum, kau paling bungkak. Dia kata, mana janggut engkau? Aku gunting ya Rasulullah. Sebenarnya ketika engkau masuk, engkau ada 3 helai rambut janggut ni. Aku tengok bidadari sedang berebut-rebut untuk bergantung di janggut engkau. Bila kau potong, tak ada serilah bidadari tu. Tak ada bidadari gantung. Faham? Tengok lah. Sunnah Nabi keberkatan tadi. Ha, simpan lah. Ha, taruh sikit pun tak apa. Keberkatan sunnah Nabi tuan-tuan. Sebab Nabi ni, tuan-tuan, kita ikut dia berkat bagi kita. Tuan-tuan. Yang kedua apa berkat? Ha, yang kedua berkat ialah tempat. Tempat yang paling berkat di mana? Di rumah Allah. Ha, rumah Allah ni berkat. Ni rumah Allah ni berkat tuan-tuan. Kita datang ni keberkatan. Sebab apa tuan-tuan? Saya ceramah 1.5 jam, ada orang berkat, dia boleh lena. Tu namanya berkat. Betul tak? Duduk di rumah tak lena, dengar ceramah lena. Aku bagi salam yang lena lah. Ha, berkatnya rumah Allah tuan-tuan. Kita baca khutbah, suara saya kuat, lena juga. Kan saya baca khutbah, ada seorang pakcik tu, dia lena. Lena tuan-tuan. Sebab apa? Berkatnya rumah Allah tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak boleh lena, datang rumah Allah. Kuliah ya bagi salam, garanti lena. Kadang-kadang tu, ni, gagah juga ni. Tak boleh buka dah tuan-tuan. Allah, hebatnya rumah Allah. Sebab tu kalau boleh rumah Allah, kita nak bagi sesuai dengan orang yang nak datang rumah Allah nak dapat keberkatan. Kalau boleh tandas bagi elok. Saya baru ni pergi satu masjid, Allahu Akbar, nak terberak. Ish, nak terberak. Tandas ustaz, dia buat macam tu. Eh, kenapa pula? Tandas kami ada 8, dia kata. 7 semua tutup. Ada satu ya ustaz. Tu pun kunci. Saya kata kenapa? Dia kata geng penagih dadah cakoroi. Dia orang isap okok. Kan tandas itu pintu plastik, sambil isap sambil cucuk. Berlubang habis dia kata. Jadi kami tutup semua padan muka. Tinggal satu ya. Ha, kunci ada. Nah ustaz ambil yang ni paling elok. Saya pun tuan-tuan pergi ya. Nak terberak buka-buka ya Allah. Tandas paling elok. Kuning semua. Aku nak terberak tai naik balik. Tengok pun tak lalu. Tutup. Tak jadi berak. Kata ustaz berak dah. Berak dah. Berak apa kemut naik balik. Sebab tu kemudahan masjid ni tempat barakah. Masjid kena bagi elok. Tandas bagi elok. Pernah satu tuan-tuan ketika saya pergi dekat Melaka. Ni masuk tandas. Nak terberak ni. Tengok selak pun tak ada. Tu selak lah besi tu. Tengok tuan-tuan pendapatan masjid dekat-dekat 400 ribu tuan-tuan. Setahun. Selak pun tak ada. Jadi kita berak macam mana? Orang masuk lah. Ganggu nak teran tu. Lepas macam tu. Lepas tu tak tahan. Bubuhkan baldi. Bubuh air letak. Orang masuk. Dalam tu ehem. Ada orang tolak. Pernah. Kita terkejut. Dia boleh. Ustaz. Oh. Dia kenal pula tu. Lepas tu dia tanya pula. Ustaz buat apa? Dia tak tahu aku berak. Boleh tanya pula buat apa tuan-tuan. Potong steam je. Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Sebab itulah bagilah selak tu buhlah tuan-tuan. Ni masjid nak cari keberkatan. Sampai macam tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Tandas kena bagi elok. Sebab kita nak tuan-tuan masjid ni orang akan datang. Tuan-tuan tahu tak? Masjid USJ. Masjid kedua terbaik. Tuan-tuan tengok tandas dah. Ni siap dengan ni. Apa nama panggil tu? Perfume. Masuk tu, kita duduk berak tu.
Dah lah sorang-sorang tuan-tuan. Dia bunyi macam tu. Rupanya perfume. Lepas tu, saya pernah tuan-tuan masuk satu masjid. Masjid Bertam Indah. Masjid ketiga terbaik Malaysia. Masuk tuan-tuan, kita kalau nak berak, tuan-tuan tahu pergi mana? Masjid lah. Sebab selesa. Saya pun masuk Masjid Bertam Indah tu. Tandas dia luas tuan-tuan. Ni, separuh ni tandas. Masuk-masuk ni. Allahu Akbar, pokok bunga. Pukul 11 malam. Balik daripada apa nama Alustar. Singgah situ sebelum sampai rumah saya. Masuk-masuk. Berak selesa. Ni perfume. Dia wangi kok. Ya Allah, ni hantu apa pula ni? Dia seram bulu ramah tuan-tuan. Sebab masjid tu sebelah kubur tuan-tuan. Aduh tuan-tuan. Nak bagi tahu hebatnya masjid tuan-tuan. Ni tandas masuk setiap satu jam ni. Apa nama tok siap siap tanda cuci. Ni rumah nak keberkatan tuan-tuan. Rumah Allah kita jaga elok-elok. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, rumah Allah ni alhamdulillah saya tengok masjid ni, dulu saya datang aircon pun tak ada, panas. Tengok ada perubahan, tengok ada kipas besar. Tapi masalah tuan-tuan. Dulu saya datang semayang betul. Ni sengit ada. Dulu dia orang tak ukur lah. No? Sengit ni. Betul tak? Dulu kau okey kan? Saya rasa masjid ni baru lagi tau. Tapi kiblat dia tak betul. Tapi masjid yang mana tau? Yang lama tu okey pula. Ha, mungkin dia, orang dulu tak sukat kot. Dulu. Dia buat tak tahu. Mentamlah kiblat macam mana pun tak apa. Tak apalah tuan-tuan. InsyaAllah tak apa. Kalau boleh kapet dengan tukar. Tidak dia ganggu. Ha, kapet. Tapi jangan tukar warna lain. Tetap warna hijau. Bagi kekal. Bagi kekal. Kapet dia kena nak ubah. Bagi tu kaki dia bagi betul. Tidak susah orang datang sembahyang problem. Walaupun bubuh ni. Tempat bubuh ni tuan-tuan. Mereka tak akan tengok nanti. Walaupun ada line ni. Dia orang akan tengok pada kapet. Sebab tu kalau boleh jawatan kuasa masjid, kena ubah. Ubah kapet ni. Kapet ni bagi elok insyaAllah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, untuk ubah kapet, untuk ubah segala-galanya kita perlukan dana. Saya nak lancarkan kutipan derma malam ni. Untuk ubah kapet ni. Dan juga untuk pembangunan Ma'had Tahfiz. Yang mereka diberitahu pada saya, Ustaz Yaakob kata, pada tahun depan, bulan Januari, mereka nak buka dah. Ma'had Tahfiz tu dengan bangunan yang baru. Mari sama-sama insyaAllah kita keluarkan sedikit bantuan derma untuk masjid ini. Dan kalau tuan-tuan ada duit insyaAllah boleh masukkan dalam tu. Baik. Mana yang kutip derma tadi? Mari-mari tuan-tuan. Tuan-tuan tolong-tolong. Seorang sikit no? Boleh-boleh. Malam ni jangan kurang daripada 12,000. Siapa korang kita kira tak kira, kita kunci pintu tuan-tuan. Kutip sekali lagi. Ha, bubuh-bubuh lah. No? Bola ni gaji dah ni, gaji dah ni. Ha, orang apa selayang baru ni, koprak-koprak semua, saya tahu. Saya datang ni, bulan Ramadan tuan-tuan tahu. Ni Ramadan ni, selayang baru. Masjid Baibah, Baiduri apa-apa. Bidara-bidara, Taman Bidara. Saya kutip sini aja. Ramadan terlepas. Kawasan selayang saja. Untuk bantu Ma'had Tahfiz saya Ramadan dapat hampir 300,000. Orang selayang pemurah betul lah. Jadi tuan-tuan tolonglah bantu ni masjid ni. Masjid ni korporat tuan-tuan. Masjid yang orang ada duit insya-Allah. Jadi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Leno, abang kutip seorang-seorang. Pergi seorang-seorang adik. Siapa yang tak bagi tu, tunggu lama sikit. Jangan malu adik. InsyaAllah bagi jalan, bagi jalan seorang-seorang. Tolonglah bantu tuan-tuan, tak rugi. Kita bagi, kita dapat pahala. Pahala kita ni bukan di dunia tapi di akhirat. Sikit sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Sikit tanda ingat. Macam kita bagi kat mak kita kan, sikit bagi RM10 tanda ingat dekat mak. Bagi 200 tanda kita ada duit pada bulan tu. Bagi tuan-tuan. Sebab orang tak bagi tuan-tuan kalau kita tak pergi kat dia. Susah sekarang ni. Pergi, kutip, tengok, dia bagi. Tu style. Macam semalam tuan-tuan. Semalam saya ada forum di pondok saya. Ustaz Dusuki, Ustaz Hanafiah, saya. Orang datang hampir dekat-dekat 500 orang. Saya bagi tahu tuan-tuan, saya ada Ma'had Tahfiz. Ma'had Tahfiz saya ni setiap bulan kena ada 60,000. Malam ni saya kena ada 12,000. Ada 500 orang tuan-tuan, kalau ada duit bagilah. Lepas tu budak-budak saya beritahu dah, hampa kutip buat muka baik. Mereka pun kutip seorang-seorang. Alhamdulillah malam tu dapat RM13,180.
Ha, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab tu orang sebenarnya pemurah, tapi kita tak tahu macam mana nak kutip. Jadi tuan-tuan, kutip terus-terus. Adik, jalan duk terus itu. Kutip. So, habis dah. Makcik, tolong. Macam malam semalam, ada seorang makcik tu dia bagi seutas cincin. Ha, satu gelang. Dia bagi. Harganya hampir dekat-dekat RM16,000. Jadi semalam dapat RM16,000 campur RM13,000. RM29,000. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ha, tu. Adik. Kutip sampai belakang. Jangan awak balik pula. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang datang rumah Allah ni siapa? Orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan nak tengok orang yang beriman, inilah dia. Orang yang beriman ni apa? Yazidu wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang. Dia tak akan tetap. Dia fluctuated. Ketika mana iman kita bertambah? Bila kita datang rumah Allah. Kita dengar ceramah, dengar kuliah. Iman kita ni rasa sedap. Rasa sedap, tuan-tuan. Bila dengar kuliah, dengar ceramah. Sebab apa? Iman kita bertambah. Ketika mana berkurang? Ketika mana kita tak datang rumah Allah. Sebab tu rumah Allah ni tempat yang cukup berkat. Sebab tu tuan-tuan masuk, tuan-tuan baca apa? Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwaba fazlik. Baru. As'aluka min fadlik ataupun Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwaba rahmatik. Masuk, minta tuan-tuan rahmat dan keberkatan. Ini rumah Allah. Nabi kata apa? Masuk pintu sana, kita ambil barang tertinggal. Jangan keluar pintu sana. Keluar pintu sini. Tuan-tuan akan dapat fadilat macam duduk i'tikaf. Masuk pintu sana, ambil barang, jangan keluar pintu sana. Keluar pintu sana, dapat pahala i'tikaf. Sebab tu tuan-tuan yang duduk sekarang ni, kalau boleh niatlah i'tikaf. Niat apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Depa ikutlah raka'ataini, you know. Tak ada raka'at. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Masjid ni akan jadi kenderaan untuk lalu titi sirat. Ni hebatnya. Masjid ni lalu titi sirat, kita duduk di atas jadi kenderaan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Aceh, masjid yang dipertahan oleh Allah ketika tsunami nama Baitur Rahman. Dan masjid tu sekarang tuan-tuan dibuat macam Masjid Nabawi. Ni segala apa nama di luar tu tuan-tuan, dia orang buat macam payung, macam Masjid Nabawi. Saya baru balik baru ni buat forum di situ dekat Bustanus Salatin, padang yang luas, buat forum. Masjid tu sekarang ni tuan-tuan macam Masjid Nabawi ni. Buka, Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok hebat tak hebat. Setiap waktu ni penuh sembahyang. Kemudian habis waktu, tuan-tuan akan tengok ada halaqah-halaqah. Yang ni halaqah Quran, yang ni halaqah tajwid, ini halaqah nahu, ini halaqah saraf. Macam Masjid Nabawi. Dan satu lagi masjid di Malabuh. Masjid Malabuh tu namanya Baitul Hikmah apa? Masjid tu tuan-tuan, ni bila datang tsunami semua hancur, tapi masjid tu Allah jaga, rumah dia. Sebab berkat. Dan orang yang duduk di Masjid Baitul Rahman tu dengan izin Allah masa tsunami semua selamat, termasuk dua orang bukan Islam. Orang Cina. Dan alhamdulillah dia orang bagi tahu, Ustaz Munjib bagi tahu, dua orang Cina ni lepas tsunami dia memeluk Islam. Tu keberkatan masjid. Sebab tu tuan-tuan nak keberkatan masjid, bila sembahyang jangan sembahyang di sana saja. Ha, sembahyang Isyak sana pula. Ini kita tidak, tempat tu siap tulis nama. Ni aku punya. Tambah-tambah orang perempuan. Isteri saya komplain. Pernah satu ketika saya pergi tazkirah, dia duduk di tempat tu. Makcik ni semua marah dia. Dia tak tahu yang perempuan tu isteri aku. Habis tu, tuan-tuan, tahu dah perempuan cari kat mana? Dia duduk. Dekat kipas. Ni saf depan ni kosong ni. Tak nak pergi depan. Duduk kat kipas tu. Ni tempat aku yang punya. Kipas. Isteri saya duduk situ. Dia orang marah dia. Lepas tu, tuan-tuan, saya datang kuliah bulan lepas Ramadan, saya kata, makcik, penuhi saf depan keberkatan. Sebab apa? Tempat di dalam ni, masjid ni tuan-tuan, walaupun berkat, ada tempat yang doa dia boleh naik direct bertemu dengan sampai ke Allah. Ni. Yang mana malaikat duk amin ni. Sebab tu kalau boleh sembahyang sana, sembahyang sini, esok sembahyang sini, entah sembahyang mana. Kalau Pak Imam jangan sembahyang sana pula. Pak Imam hari ni tak mahu aku sembahyang belakang. Pak Imam tahun ini saja. Jangan ubah, tuan-tuan.
Saya nak cari keberkatan. Saya nak duduk belakang pula. Tak boleh. Ha? Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dalam rahmat Allah, datang rumah Allah cari keberkatan. Keberkatan macam mana? Biar berbeza tempat. Macam tu rumah kita. Nak cari keberkatan, jangan sembahyang satu tempat saja. Sembahyang dekat sini. Esok sini pula, ruang tamu. Esok bilik ni anak pula. Jangan sembahyang dalam tandas sudah. Itu baitu syaitan, rumah syaitan. Bayang bagi Allah datang, Allah bagikan rahmat tuan-tuan. Malaikat tengok rumah kita bercahaya. Ini tempat nak keberkatan. Sebab tu tempat yang berkat ialah rumah Allah. Rumah Allah yang hebat di mana? Baitullahil Haram. Yang kedua apa? Madinatul Munawarah. Yang ketiga apa? Masjidul Aqsa. Ini tempat yang berkat. Tempat ni berkat, selain daripada tu, ni masjid. Masjid Al-Firdaus. Nama Al-Firdaus dah. Keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, bila kata masjid berkat, imam kita ambil yang berkat juga. Imam biar sedap suara. Saya tahu sini ada mahat tahfiz. Mana ustaz-ustaz yang ajar tahfiz? Ada tak? Ada tak? Tak datang? Ada tak? Ustaz yang ajar tahfiz? Tak ada ustaz? Balik? Ada tak angkat tangan? Korang ajar betul tuan-tuan. Bagilah dia orang ni jadi imam Ramadan. Saya mahat tahfiz 30 orang. Ramadan ni habis booking. Habis tuan-tuan. Dia orang datang, ustaz, ni nak bagi berapa? Saya kata serah. Bagilah berapa pun. Tahun lepas 8 orang. Tahun ini habis semua. Yang tak tahan tahun lepas 8 orang tuan-tuan. Mahat tahfiz ni suara sedap. Jadi imam 20 hari. Dia orang bagi tuan-tuan berapa tuan-tuan? 20 hari 200 je. Sehari RM1. Budak-budak. Pun pan kamu piah. Saya tanya kenapa? 200. Sehari RM1. Maksud dia, dia apa baca satu hari satu juzuk. Satu ayat tu 0.01 sen. Tak ada nilai tuan-tuan. Lepas tu saya kata, kali ni hampa jangan minta. Tapi hampa bagi tahu. Bagi tahu macam mana? Agak-agak patut. Jangan bagi 200, kata agak-agak patut. Dia orang kata apa? Kami bagi tempat tidur sendiri. Tidur-tidur kami bagi. Makan kami bagi. Cukuplah 200, budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Sekarang ni saya kata, bagi ikut patut. Macam mana? Ikut ustaz sebut. Dia orang datang jumpa saya. Saya kata, kalau nak, 2,000. 2,000. Nak hafal Quran kau senang. Tuan-tuan tak percaya, try tengok. Tambah-tambah tak pernah jadi imam. Try tolak jadi terawih. Dia lupa habis. Kawan saya tuan-tuan balik Mesir, naik jadi imam, rakaat kedua terus baca surah. Fatihah tak baca. Dorang kata Allah sambung. Wa idzan tutla, kami belakang. Alham. Wa idzan tutla alham. Wa idzan tutla, dia duk baca wa idzan tutla sambung. Fatihah. Dia buat macam tu, dia buat macam tu, dia buat macam tu. Wa idzan tutla. Allah. Tuan-tuan, ni tak pernah jadi imam balik Mesir, Fatihah lupa. Tuan-tuan, ni orang yang hafal Quran jadi imam, bagilah 2,000, apa salah Ramadan. Dan Ramadan tuan-tuan, ustaz-ustaz kebanyakan cuti, dicutikan. Tuan-tuan, ustaz selebriti macam saya tak apalah. Walaupun tak pernah masuk TV kan, YouTube banyak. Tapi ustaz-ustaz kampung pernah datang jumpa saya. Ustaz, pinjam ustaz nak raya. Saya tak nak berapa Tok Guru. Tok Guru saya ajak Quran. Bagi 200. Saya pun pergi ambil duit. Nah, ustaz nanti bayar, tak payah Tok Guru atau ustaz ambil. Tak ada duit tuan-tuan. Sebab apa? Cuti dalam Ramadan, kuliah tak ada. Ustaz ajar, ustaz kampung RM30. Kan, tuan-tuan malam ni jangan bagi 30. Ha? Agak-agak betul lah tuan-tuan. Aku datang jauh. tuan-tuan. Tak ada. Kalau boleh tuan-tuan, kita buat kuliah juga. Ustaz pun ada anak bini nak makan tuan. Harap yang tu lah. Ya. Nak sampaikan agama. Orang kata ustaz kena ikhlas. Ikhlas juga. Keluar tuan-tuan. Saya nak tanya. Tuan-tuan graduated electrical. Tuan-tuan dipanggil. Datang Masjid Al-Firdaus. Tolong repair. Tuan-tuan repair, ganti semua. Boleh tak? Tuan imam kata. Ganti dah. Ganti. Ikhlas no. Tuan-tuan bayar betul tak? Ni saya electrical engineering. Saya repair. Saya tukar semua. Saya kepakaran saya. Tukar semua. Kita bagi tahu, saya tukar kipas, tukar semua 400. Ni bagi senang ya. Ustaz yang pakar tuan-tuan, datang PhD pun ada. Cakap agama, ikhlas.
Ustaz ikhlas dah. 150. Tuan-tuan Penang oh. Agak-agak betul ah. Saya ada 30 orang tuan-tuan, 6 orang anak yatim. Tuan-tuan bagi saya tak rugi. 6 anak yatim ni saya support semua. Makan free, tidur free, yuran semua saya tanggung. Tuan-tuan, ingat, ustaz bukan saja nak ikhlas ah, tapi ada 6 orang anak yatim saya support. Alhamdulillah 6 orang anak yatim ni semua 30 juzuk Al-Quran. Tak rugilah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Ramadan ni tuan-tuan, ni masjid nak bagi hebat, imam kita bagi yang hafal Quran. Walaupun ada imam yang tua, kita tahu ada imam yang tua, apa salahnya kita bagi dia sembahyang Zuhur, Asar, yang tu dia punya. Yang sembahyang fardu ni tuan-tuan, yang baca dalam keadaan jahar ni, kita bagi imam yang baru nanti. Sebab apa tuan-tuan? Bagi yang suara sedap, untuk orang datang rumah Allah, letak ya ni, sound ni saya tengok sedap. Hello. Ah, ni memang macam ni saya nak. Ha, ni satu masjid di Mahang. Sebut. Hello. Apa pun tak ada. Tonton. Hello. Saya ceramah, saya kuatkan suara. Hello. Putih fius. Fius putus. Lepas tu datang, ustaz, yang putus tu bukan fius dalam masjid. Fius TNB punya. Yang hitam. Ha tu macam mana? Kena call, kena call. Dia orang kata nak datang ke Mahang 1 jam. Ha tu macam mana? Ustaz ceramah pakai lilin. Ceramah pakai lilin letak depan saya. Tuan-tuan, Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit terpadam. Pak imam. Nabi tuan-tuan sampai di Baitul terpadam. Tutup. Setengah jam tak larat ceramah. Berhenti tuan-tuan, Mi'raj ke mana? Isra ke mana? Habis ceramah tuan-tuan masuk dalam kereta. Isteri saya kata, "Abang, cuba tengok hidung. Tengok-tengok hitam ni." Duk sedut asap masuk. Masjid. Ini alhamdulillah. Masjid macam ni kita nak. Bagi tahu ya, ada perubahan. Dulu datang aircon tak ada, ubah aircon. PA tak buat sedap, PA bagi sedap. Ini rumah Allah nak keberkatan. Dan keberkatan macam mana? Ramadan ni kalau boleh buatlah berbuka puasa di sini. Saya ikut sini ke? Ada tak? Ada. Morai ada tak? Morai ada, buka puasa dah. Lagi bagus. Kalau jambu buka puasa, inilah keberkatan. Sebab apa tuan-tuan? Ini sunnah Nabi. Kita kadang-kadang morai, lepas sembahyang jambu morai. Buka puasa tak ada. Problem bang. Sebab morai ni tuan-tuan, jambu orang kenyang. Habis sembahyang, tu pun bergaduh pula. Baru ni jumpa saya, "Ustaz ni, kami bengang ustaz ni. Ni, kami nak buat 8 ke 20?" Bergaduh. Saya kata 8 boleh, 20 boleh. Sayyidina Umar buat 20. Dia kata, "Dok ni kami nak buat ni. Kami nak buat 20, ada 8. Oi, bergaduh. Kenapa tak bergaduh? Sayyidina Umar Abdul Aziz buat 32. Kenapa tak bergaduh? Kita buat 20, 32. 8 apa? 30, 20. Ha, mampui tuan-tuan. Ni duk bergaduh 8, 20. Saya kata, "Kenapa? Biarlah 8 nak buat pun tak apa, 20 pun tak apa. Yang penting sembahyang." "Bukan ustaz, yang 8 ni ustaz. Lepas sembahyang ustaz, dia orang makan moreh sampai habis. Kami semayang pun tak khusyuk ustaz." Depa dah semayang, depa Allah habiah. Rupanya bergaduh moreh tuan-tuan. Apa nak cerita? Tak apa lah, yang 8 tu tolonglah singgah sikit. Kalau nasi daging ayam asam, tinggal ayam asam kat depa tu dah. Ano, ni duk bergaduh 8 20. Bang, kalau boleh 8 buat tak apa, tazkirah kena ada. Sebab tuan-tuan kena ingat, tazkirah tu dia akan bagi kepada orang yang baru. Orang lama ni tak apa dah tuan-tuan, memang datang masjid. Kebanyakan orang yang baru lepas Ramadan, dia akan tarik untuk datang masjid. Tuan-tuan tengoklah, tak percaya. Orang baru dengar-dengar, "Ya Allah, tazkirah ni." Walaupun 5 minit. Jangan ceramah. 15 minit sudah. Ini entam sampai sejam lebih. 15 minit sudah. Yang tu eloklah RM30. 15 minit. Ni sejam setengah ni tuan-tuan. Kan? 15 minit sudah. Kan? Tuan-tuan bayang, kalau kita sembahyang 20. Kita balik, ada tak kita bagi tahu isteri kita, "Alhamdulillah hari ini sembahyang tarawih tadi 20 rakaat, bertambah iman aku." Ada tak? Ataupun dengar tazkirah 15 minit, ustaz tu kata, "Tuan-tuan, kita berada di penghujung Ramadan. Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar ini. Kalau dapat 83 tahun tuan-tuan, seperti mana kita buat ibadat." Kita balik, alhamdulillah dengan tazkirah, "Ya Allah, malam ni mungkin Lailatul Qadar."
Kita kena cari ni, nampak? Itu kelebihan tazkirah. Buat tuan-tuan, buat tazkirah ni. Kenapa tuan-tuan? Nak keberkatan dalam rumah Allah di tempat. Kalau boleh Ramadan ni tuan-tuan, buat buka puasa. Buka puasa. Orang yang jamu berbuka puasa tuan-tuan, pahalanya tak akan kurang. Dia akan dapat seperti mana orang yang berbuka pahalanya. Kalau boleh, Abang Yaakob. Abang Yaakob ni sepupu saya. Adik-beradik tau. Tuan-tuan, isteri dia dengan isteri saya sepupu. Tok Wan, adik-beradik, adik-beradik. Ni, buat. Okey, satu Ramadan sampai 29 Ramadan. Tulis nama siapa nak. Kami buat di masjid kami. Alhamdulillah, hamba Allah semua. Semua hamba Allah. Kita pun tunggu. Siapa dia buat ni? Tapi tiap-tiap hari ada. Satu hari tu hamba Allah duk tunggu. Haram tak ada. Rupanya budak kau ajak ni, budak jenis ni. Dia pun tulis hamba Allah. Tengok-tengok tak ada apa. Orang punya ramai. Lepas kali pergi cari roti pak. Roti bangali tu. Cicah dengan gua pada mahu gulai. Gulai-gulai daging. Gulai ikan. Alhamdulillah. Sebab apa? Keberkatan bang. Buat buka puasa. Kita tak mampu. Tuan-tuan, join. Saya mampu air sirap aja. Sirap lah. Saya mampu apa? Saya buah kurma aja. Buah kurma. Saya tisu aja. Tisu lah. Eh, penting orang tisu ni. Betul tak? Makan orang cari apa? Habis, tisu. Tisu ni tuan-tuan, selain ni, pahala cukup besar. Saya mampu. Saya tak mampu apa? Saya mampu makan. Eh, kalau semua tak mau makan, siapa nak makan? Betul tak? Saya mampu makan. Makan tu tuan-tuan keberkatan. Datang duduk, saya makan ya. Tak ada lain. Eh, penting tuan-tuan. Orang makan penting. Semua ni penting. Buat Ramadan ni buka puasa. Mori ada terap salah. Alhamdulillah buka puasa. Lepas buka puasa, ikut sunnah Nabi. Makan yang simple dulu. Pertama apa? Minum air dulu. Minum dulu. Sedap pula. Ini masam lah. Oh, dia telah yang liat. Oh, masamnya. Suara sedap. Hello. Oh, jadang-jadang serap. Jadang-jadang. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah. Oh, sedap tak? Ayat ni. Dia, yang hijau ni memang sedap. Tapi kalau hampus biru memang kau ajar dia. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana. Apa dah? Tambah-tambah, sedap tu. Ingat? Tuan-tuan, kat mana tadi tuan-tuan? Nak beritahu. Ni, kita buat buka puasa. Lepas buka puasa, ikut sunnah Nabi sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Kita buat dah macam tu. Betul tak, Mak? Buat yang tu, ha? Buka puasa, semayang tu. Lepas tu baru makan. Itulah sunnah Nabi. Keberkatan. Sebab perut kita akan mula berproses. Sebab dia akan berhenti pukul 2. Pukul 2 petang. Kemudian kita makan yang sikit ni, buah kurma, dia akan mula proses. Bila mula proses, kita semayang terawih sedap. Allahu Akbar. Imam baca. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita perut. Layan. Ar-Rahmanur Rahim. Kita. Sedapnya. Cuba perut kita teruk. Pak Imam baca. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita. Bila nak habis dah? Problem tuan-tuan. Ni, sebab tu, saya pernah buat di kampung saya. Saya kata, okey jamaah, kita buka puasa dulu kurma, minum. Lepas tu kita semahyang. Saya datang semahyang. Hampa tikar sejadah. Tengok-tengok tuan-tuan lepas semayang. Dia orang tak ikut saya. Dia orang makan semua. Nasi daging. Saya tengok-tengok. Memang tinggal air asam dekat saya tuan-tuan. Yang lain tak ada apa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Kita nak ikut sunnah Nabi. Keberkatan masjid ni kita buat bagi hebat. Ramadan. Kuliah zuhur kena ada. Bagi yang imam hak RM30 ni. Bagilah kesian kat dia. Dia pun nak makan juga bang. Bagilah buat kuliah zuhur. Ada tak Abang Haji? Tak ada. Buatlah kuliah zuhur. Ada nak? Alhamdulillah. Memang Abang Haji Yaakob. Kita kekalkan nazir masjid ini. Jangan buang tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak keberkatan tuan-tuan. Lepas apa nama ni? Imam dah sedap.
Ni. Sini buat tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kan? Ha, tak apa, tak ada masalah. Tapi Bilal biar suara sedap. Ini bila Allahumma salli ala tolong mulai. Kita belakang tu. Jangan tampak cuma. Dia terkejutlah dah. Malam semalam saya ceramah tuan-tuan, ada seorang makcik tu latah. Saya dia latah belakang tu. Bukan latah saja, tapi latah dia latah baik. Subhanallah lah, alhamdulillah. Saya ceramah tak boleh nak cakap suara tinggi langsung. Tinggi dia latah lah. Tinggi latah. Allahu akbar. Tapi tuan-tuan tak apa. Ha, jangan ada latah hang budak-budak malu kau hang. Hey! Tuan-tuan yang dikasih, alhamdulillah. Imam melok. Bilal bagi suara sedap. Bilal tu bagi sedap. Allahu akbar. Allahu akbar. Oh, sedap suara saya ke sedap mikrofon? Mikrofon. Ha ni mikrofon. Nah, dia sedap. Alhamdulillah. Bila sedap, kita nak macam ni. Pernah satu masjid, satu surau. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita duduk belakang. Nak sembahyang pun tak. Bagi power sikit tuan-tuan. Bagi power ni. Ni benda ni nampak macam gelak. Tapi benda ni penting bang. Keberkatan rumah Allah. Yang ketiga apa? Masa. Yang pertama Nabi SAW. Itu keberkatan. Yang kedua tempat keberkatan rumah Allah. Yang ketiga masa. Masa apa? Ni Ramadan ini disebut Syahrul Barakah. Bulan berkat. Kita kena cari keberkatan. Macam mana? Banyakkan sedekah. Makcik, sedekah kena banyak. Kalau boleh, saya, zaman tahun 80-an, kami duduk di kampung, tak tahulah dekat Selayang Baru ni macam mana. Makcik-makcik ni, mak ni akan masak. Bila dah masak, tuan-tuan, mereka akan sedekah kepada jiran sebelah. Sebab itu sunnah Nabi, dapat pahala seperti mana orang berbuka. Bagi sebelah, bagi sebelah, bagi sebelah. Saya duduk di flat, kita buat juga. Saya beli tu, seri muka. Saya kata isteri saya, bagi jiran sebelah. Dia bagi lah, bagi sebelah. Sebelah ni bagi sebelah, sebelah. Lah kali tuan-tuan, seri muka tu patah balik. Rupanya beli pada Ramadan yang sama, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak apa, pahala cukup besar. Ni kita komplain. Bagi seri muka, balas balik kita komplain. Tak sedap. Bang, kalau tak sedap dengan cik kakak, tiga perkara. Pertama, cik yam, cik nah, cik pah. Kalau tak sedap, buang kat ayam. Bagi kat sampah, buang kat tanah. Jangan komplain. Ini kita buat bihun goreng punya sedap, kan? Bagi jiran sebelah, bagi-bagi, komplain. Balas balik, cucuk udang. Orang bagi bihun goreng, udang penuh. Bagi cucuk udang. Udang pun tak ada. Kalau udang tak ada, saya nak tanya, cucur udang, udang tak ada. Cucur badak, badak ada. Cucur kodok, kodok duduk di atas. Tak makan tu, eh. Jangan komplain lah. Bagi, terima. Tak mau, buang. Susah apa? Itu pahala fadilat, tuan-tuan. Masa yang sesuai dalam Ramadan. Sedekah seringgit, Allah ganda. Masalul ladhi na yunfiqu na amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang nafkah jalan Allah. Bagi satu, keluar 7 cabang. Dari 7 cabang ni keluar 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah ganda jadi 1400. 1400 bagi seringgit 1400. Ramadan tuan-tuan. Ramadan tahun lepas saya dapat hampir 1 juta. Daripada mana? Daripada orang Selangor. Orang Selangor hebat. Sebab tu kalau boleh Abang Yaakob, Ramadan ni push betul-betul. Biar Mahat Tafi ni siap. Kalau saya datang pula lepas Ramadan ni tak siap, aku bakar Mahat Tafi tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit bang? Ini masa dia. Masa yang sesuai untuk sedekah. Keberkatan bang. Selain daripada tu apa? Masa yang sesuai Ramadan, cari keberkatan. Hubung silaturahim. Masa yang paling sesuai. Ada mak ayah, Ramadan ni pergi jumpa mak ayah. Bawa makanan. Bawa duit. Mak, lama tak bercakap dengan mak. Mak marah saya ke? Mak, maafkan saya. Bergaduh adik-beradik, jumpa. Kita adik, jumpa abang. Bang, abang marah saya bang. Bang, Ramadan bang. Allah ampun akan hamba. Bang, maafkan saya bang. Saya cerita. Satu Syawal. Jatuh pada hari Jumaat. Saya baca khutbah. Satu Syawal, hari Jumaat. Saya baca khutbah Jumaat. Dalam YouTube saya sebut.
Saya pun katalah, lepas itaqullah, tuan-tuan, hari ini satu Syawal. Allah mengampunkan akan hambanya. Kalau ada di kalangan kita yang ada dosa dengan adik-beradik, hari ini maafkan. Allah kosong-kosong dengan kita. Habis sembahyang, tuan-tuan, tiba-tiba saya nampak orang datang dengan saya. Sebab hari raya mereka nak salam. Saya pun salamlah. Tiba-tiba saya nampak seorang anak muda. Daripada belakang ni, muka ni macam jebon tu. Muka macam nak marah. Kita nampak, tuan-tuan. Kita duduk atas mimbar ni nampak. Nampak siapa yang tak suka kat kita. Siapa yang suka kita. Siapa yang menangis, nampak. Duduk di atas tu. Nampak ni. Bila nampak tu, dia genggam tangan. Macam nak tumbuk saya. Saya pun genggam tangan. Aku pun ready untuk ditumbuk. Sampai-sampai kat saya, dia hulur tangan. Saya pegang tangan dia. Dia cium tangan saya. Dia peluk saya. Bila peluk saya, dia menangis atas bahu saya. Saya tak, abang, kenapa menangis? Ustaz, kutubah ustaz menyentuh hati saya. Saya tak, kenapa? Ustaz, saya dah tak bercakap dengan mak dan ayah saya selama 15 tahun. Saya kata, abang, kenapa abang? Saya bergaduh masalah faraid. Saya tak, kenapa abang? Ustaz, tak tahulah ustaz. Saya kata, abang, harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Abang, maafkan mereka, pergi minta maaf hari ini satu Syawal. Dia menangis. Wuh! Lepas tu diangkat, hinguih penuh hati bau. Habis tu saya tengok mata dia, bang, balik bang. Allah ampun hambanya. Abang minta ampun dengan mak. Tak bau syurga bang. Terima kasih ustaz, dia cium tangan, terus dia balik. Dia balik petang tu, dia balik rumah mak dia dengan ayah dia. Seminggu lepas tu dia telefon saya, ustaz, saya balik rumah mak, bawa anak dan isteri saya. Sampai depan rumah mak, 15 tahun tak balik. Mak saya tengok muka saya daripada dalam rumah. Dia lari, meluru kat saya, buka pintu. Terus pergi dekat kereta saya. Dia buka pintu kereta saya. Dia tarik tangan saya. Dia peluk saya. Ketika dia peluk, dia kata apa? Wahai anakku, kenapa tak balik? Kalaulah mak ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Menangis dia. Dia kata, ustaz, saya kata, mak, mak tak ada dosa dengan saya. Saya ada dosa dengan mak, mak maafkan saya. Menangis kami dua orang. Rupa-rupanya saya tak tahu ustaz, ketika saya tak balik 15 tahun, ayah saya dah lumpuh. Ayah saya tengok saya balik, dia pegang tungkat, dia jalan juga. Gagah ni jalan, gagah. Sampai dekat pintu, tak mampu jalan. Dia tengok saya, saya tengok ayah saya, saya meluru ke ayah saya. Bila meluru ke ayah saya pegang tungkat, saya buang. Saya peluk ayah saya. Bila peluk ayah, saya bisik kat telinga. Wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan ayah. Menangis saya. Bila menangis, mak saya datang daripada belakang, peluk kami dua orang. Bila peluk, serentak mereka kata, wahai anakku, kami dah maafkan kamu setelah 15 tahun. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari pertama bahagia hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Hari pertama yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya, ustaz, bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku maafkan kamu setelah 15 tahun. Bang, satu Syawal bang. Ni Ramadan ni tuan-tuan, masa yang sesuai. Siapa yang ada mak ayah bergaduh, minta maaf. Siapa yang ada di sini masih lagi duduk bergaduh tentang parti, oi, sudah. Kita bergaduh di Sungai Besar nanti dengan Kuala Kangsar. Di sini jangan. Sebab apa? Bergaduh-bergaduh pun mereka menang parlimen, mereka duduk di parlimen minum sekali. Kita tak bercakap 5 tahun, bodoh tak kita? Bodoh tak? Jawab sendiri. Sebab tu tuan-tuan, sudah. Ni masjid ni hebat, kita makmurkan masjid ini. Jangan kira parti. Parti kita kira masa pilihan raya. Seminggu dibubarkan parlimen. Ha, masa tu kita kempen betul-betul. Masa tu tuan-tuan tengok saya, memang tak nak tegur punya. Baju saya hijau semua. Aku habak dah semua hijau tuan-tuan nak. Semua. Seluar spender pun hijau. Masa tu bergaduh lah. Dah habis sudah bang. Bang, kita orang intelek bang. Ni Bandar Baru Selayang ni intelek semua. Takkan tak boleh beza. Orang kampung tak apalah. Memang susah tuan-tuan. Tapi kita ni orang intelek. Sekarang anak muda dah beza tuan-tuan. Anak muda bukan macam tu. Mereka ni otak positive thinking. Mereka akan fikir mana positif untuk mereka. Cuba tengok anak muda sekarang. Dulu zaman saya kuliah, mana ada anak muda. Saya mengajar kitab Sakaratul Maut. Tu di Masjid Batu. Yang mengaji 20 orang lah. Tu pun memang nak Sakaratul Maut dah. Saya tengok Lena, hei!
Ustaz jangan kuat sangat. Satgi syahid kami. Sekarang meningkat. Alhamdulillah 2,000 di Masjid Batu. Anak muda lepas daripada kerja kelang, mereka datang tanpa balik rumah, tak mandi. Datang penuh ni duduk depan tu. Ni, baju tulis macam-macam duduk depan belah tu. Pernah satu ketika anak muda jadi imam. Dia suara sedap. Datang Masjid Batu, saya datang lewat, dia tolak dia jadi imam. Saya pun ikut dah. Tengok-tengok tak boleh semayang. Ni belakang tulis tu. Sedapnya adabi. Kami Allah sedapnya adabi. Sebab tu anak muda kena tahu juga. Pakai baju tak apa tu. Manchester apa tu? Newcastle. Chelsea. Tengok. Main kuliah Chelsea bro. Manchester United ada. Tengok. Ini style baru tuan-tuan. Kita kena faham itu. Sebab tu ceramah Ustaz Abdul Akhir ni kadang-kadang dia ada lawak. Kadang-kadang dia gelak tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak tarik anak muda. Nak tarik anak muda. Datang kuliah tengok ni. Boleh duduk depan tu. Latah pula. Aku tak pernah jumpa budak latah. Tuan-tuan. Kepiah hang. Tengok kan. Tak pernah basuh ni. Ini rendam dalam kolah ikan timur ni. teruk sangat eh. Ni berapa lama tak basuh ni? 10 tahun! Sudah! Ambil lagi! Anak siapa? Ayah datang? Datang. Baci abang dulu. Kalau tak ada duit, kita pergi rumah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih masa yang sesuai. Itu hubung silaturahim. Jangan duk gaduh, bang. Bergaduh. Kalau politik, masa pihak raya. Lepas tu ni, positif thinking. Macam mana nak baju ke ni? Ni. Tuan-tuan tengok, di Bali baru ni. Baru ni tuan-tuan jawatan kuasa masjid. Nak buat program, nak hantar bantuan ke Bali. Saya buat forum dengan Ustaz Aslin. Bantu tuan-tuan. Allah sedihnya. Datang ni, 10,000 orang. Kutipan derma 3,000 kan. Saya kata, kenapa sikit sangat? Tuan-tuan tahu, sekarang ni getah 1 kilo seringgit 40 sen. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan, pagi makan pisang, tengah hari makan nasi. Sebab tu tuan-tuan yang ada duit, bantulah Ustaz Yaakob, bawa lah pergi tengok. Susah tuan-tuan, sekolah kecil. Ni satu sekolah tu nama, tak payah sebut. Kami pergi ni, nak bagi bantuan dengan Ustaz Aslin, dengan Ustaz Yusof. Sampai-sampai, cikgu kata, Ustaz, nak bantuan ni, nak gaji mana? Masa tahap mana? Saya kata yang susah. Ustaz semua susah. Semua dapat bantuan. 700 orang nak bagi bantuan. Itu kita bagi naik sikit lah. Naik sikit. Nah, gaji yang 500. Gaji 500 lagi banyak Ustaz. Itu macam mana? 300 sudah 300. Barulah dapat 120 orang. Yang 300 gajinya. Sebulan. Susah tuan-tuan. Kami bagi perah ni. Berebut ni. Orang Bali tak dapat tengok. Sekarang ni tuan-tuan. Ni getah jatuh. Tapi di situlah penyokong tegang. Nak buat macam mana? Aku pun pening tuan-tuan. Tuan-tuan, patutnya bagilah bantuan kepada mereka ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan, gaduh, sudah. Hubung silaturahim. Sebab apa? Sebab kita ada mak ayah, jangan gaduh mak ayah. Saya hebat, bukan kerana saya. Saya hebat kerana ada orang yang dorong saya. Siapa? Ayah saya. Ayah saya tunggu bolong. Cengih nak mampus, tak nak cengih. Cengih ni bengis. Allah, saya pula budak buah. Tak ada buah. Tuan-tuan tak tahu kan? Buah ni nakal. Saya beri ceramah baru ni di Johor. Saya kata saya buah. Seorang angkat tangan, Ustaz. Ustaz ni jenis binatang apa dia tak? Dia kata binatang apa? Buah tu maksud dia nakal. Saya ni nakal lah. Tuan-tuan, saya ni kalau cakap masa budak, kawan-kawan terpengaruh. Memang pandai cakap lah. Lepas mengaji sekolah agama pukul 4 petang, saya kata, okey kawan-kawan, jom kita pergi mandi ban. Mandi ban tu panggil sungai. Member kata, boleh tak? Jom, aku ada. Jangan takut. 40 orang, satu kelas, semua pergi. Mandi sungai tuan-tuan. Sungai dulu, ya Allah. Ni jernih ni. Terjun ni. Tung. Duduk di atas terjun. Apa tak pakai ni? Memang bogem dah. Mandi. Tum. Kira boleh pusing. Tum. Semua sama. Pum. Kira kalau saya terjun tu, dia orang kejar saya. Saya akan selam. Sup. Boleh selam tu, jadi macam ikan sepat tu. Hilang. Dahsyat lah. Sekarang ni orang kejar saya selam. Dia timbul balik. Tak boleh letak. Orang nangis banyak. Dulu ni. Tup. Satu ketika, saya selam. Kawan-kawan kejar saya. Sup.
Saya tengok semua selam. Hai, kenapa selam? Sebab tu aku seorang saja. Saya pun angkat kepala. Ni tak puas hati ni. Ada benda belek ni. Angkat-angkat. Tengok-tengok. Kenapa kawan saya tak selam? Rupa-rupa di atas. Kepala gangster dah tunggu. Ayah saya. Nak! Dengan muka macam dengan singa tu kan. Nak! Saya tengok. Semua pakat nak. Saya. Ayah! Nak! Rupanya di belakang dia. Dia pegang wayar telefon. Nak! Aku kata. Ayah tak mau wayar. Tak mau apa. Nak-nak dia bagi. Wayar! Wayar telefon bang. Dalam tu ada kupera. Kena-kena ni. Berbalon. Berbekas ni. Berdarah tuan. Ayah sakit. Sakit no. Dia bagi lagi. Piam. Ayah tak mau. Tak mau no. Maaf. Tiga kali. Berbekas ni. Bila berbekas keluar darah. Ayah balik. Dia kata. Kita pun lari balik. Lari-lari jumpa mak. Mak. Ayah tiba. Mak tanya berapa? Tiga. Mak aku tambah dua. Dia kata. Mak. Kita sekarang. Ni. Cikgu rotan. Balik rumah. Mak buat keluar surat peguam. Saman cikgu. Kalau tak kena cikgu, siapa kita? Tentu kena ingat. Balik-balik. Ayah saya rotan saya bukan kerana saya mandi sungai. Tapi ayah saya rotan saya kerana saya tak semayang asar. Lepas tu bawa pula kawan-kawan. Join sekali tak semayang. Allah. Dia marah tu, dia rotan. Saya balik-balik. Semayang! Semayang. Semayang diri. Nak duduk tak boleh. Lepas semayang, semayang maghrib, dia panggil makan. Makan! Duduk! Nak duduk tak boleh. Nak duduk apa? Sakit bungkuk. Oh, tak lah. Sakit apa duduk? Semayang dah. Mayang, mayang, mayang. Dia bungkuk berdarah. Okey, nak duduk. Makan diri. Habis, makan! Pergi semayang! Semayang Isya. Tidur! Masuk tidur. Nak tidur melentang tak boleh. Tidur menerang. Wahai ibu dan ayah yang ada anak. Masa mana kita ingat anak kita? Bila kita pukul. Ketika dia tidur, dia nak. Bila dia tidur, kita tengok wajah sayu rasa hati. Ketika saya tidur ni menerang ni. Tuan-tuan, pejam mata ni, pejam. Tapi tak boleh tidur, sakit-sakit. Tiba-tiba ayah saya tolak pintu. Tolak, dia pegang satu botol minyak angin. Dia masuk, tuan-tuan senyap-senyap. Dia ingat saya tidur. Lepas tu dia duduk sebelah. Dia buka kain yang tutup. Punggung tadi. Dia celup tangan. Kemudian dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata, ya Allah. Aku pukul anak aku ni, ya Allah. Aku buat zalim kat dia. Kalau aku buat ni, ya Allah. Kerana hawa nafsu ku, ya Allah. Ampun dosa ku, ya Allah. Menangis dia. Dalam hati saya. Oh, hang balun aku, hang nangis. No? Sakit tak kira dah kan. Dia menangis. Lepas dia menangis, tuan-tuan. Dia sapu-sapu, dia tutup. Dia duduk sebelah saya. Sebenarnya dia tahu saya tak tidur. Dia duduk antara dua sujud. Dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia bagi dengarkan apa yang dia nak sebut. Dia baca apa? Rabb Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis dia doa, dia angkat, dia bagi salam. Dia angkat tangan. Ya Allah, ini anak aku, ya Allah. Aku pukul dia, ya Allah. Tapi bukan kerana aku ikut hawa nafsu, tapi aku pukul dia, ya Allah, untuk aku nak bagi dia sedar supaya dia jadi manusia. Saya duk dengar ni. Dia nak aku jadi manusia kerana tak semayang. Alhamdulillah tuan-tuan. Kerana rotan ayah saya jadi manusia sekarang. Kalau tak kerana rotan ayah saya, mungkin saya Perdana Menteri yang derma 2.6 bilion tu bang. Tapi kerana rotan ayah saya, alhamdulillah. Jadi manusia. Sebab tu tuan-tuan, Ramadhan ni, siapa ada mak ayah? Balik. Balik. Siapa mak ayah tak ada? Ramadhan ni mustajab doa. Ya Allah, ibu dan ayahku dah tak ada, ya Allah, ampun dosa dia. Jangan doa berbunga-bunga. Direct terus. Doa mustajab masa mana? Ketika berbuka. Ketika berbuka tu, nak tunggu berbuka tu, mustajab doa. Masa tu, masa mustajab. Kita masa tu, tak doa. Masa nak tunggu azan tu, angkat dah. Ya Allah, ampun dosaku, dosa ibu dan ayah. Doa simple. Ini kita. Ya Allah, di tepi bukit yang tinggi ini. Dengan hujan-hujan renyai. Doa.
jangan tipu sudah. Ya Allah, ampun dosaku. Ini ya Allah, dosa yang bergunung tidak dapat ditahan ya Allah, melainkan awan yang mencurahi akan airnya. Pening malaikat wei lambat dia. Cepat sikit. Simple sudah. Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah, aku ada mak ayah dalam barzah. Ya Allah, luaskan kuburnya. Sebab nak tunggu azan. Allahu Akbar. Ambil makan. Azan. Ketika nak azan tu, mustajab doa. Kalau ada mak ayah, doa. Kalau mak ayah tak ada, bang, doa. Kalau mak ayah masih hidup, tuan-tuan, jumpa mereka. Ramadan paling hebat. Kalau tuan-tuan rasa susah, jumpa. Mak, saya duit tak ada, mak. Mak tolong doa. Mustajab doa. Saya tahulah, sebab mak ayah ni, tuan-tuan, cukup seronok bila dia ada. Bila tak ada, tak ada keberkatan dalam hidup kita. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, Ramadan, siapa ada hubung silaturahim, dah putus, hubung balik. Lagi apa? Tuan-tuan, bukan saja sedekah, hubung silaturahim. Satu lagi yang sangat manfaat dalam Ramadan ni, nak cari keberkatan masa yang sesuai. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat, siapa yang buat ibadat, Allah ganda. Di antaranya Quran, jangan tinggal. Quran kena baca. Siapa yang baca, kalau boleh buat halaqah. Ni halaqah. Halaqah apa? Halaqah tadarus. Jangan ramai. Jangan satu tadarus 100 orang. Habis pukul 2 pagi. Yang mula awal, lena. Tak habis ke? 5 orang sudah. Ni ustaz jadi. Okey, ustaz baca separuh line. Separuh sudah. Okey, kamu baca pula. Ingat malam pertama orang baru mula baca ada problem. Dia akan baca alif alif lam mim za za zalikal kitabul kita. Oi, baca elok sikit. Hari pertama tegur dah. Hari kedua tak datang terus. Biar dulu, biar dulu. Hari pertama dia gagap. Hari kedua dia elok sikit. Hari kelima dia akan elok lancar. Quran ni lagi baca lagi elok. Tapi Quran lagi tinggal 2 minggu sudah. Kita dah tak boleh baca lancar. Sebab tu biar dulu. Akhirnya tuan-tuan, hari yang 20 tuan-tuan akan tengok. Kita barulah tegur tuan-tuan. Mereka akan lancar. Ini kaedah tadarus Al-Quran. Kalau boleh buat 5 ataupun 10, jangan besar sangat, 30 problem. Problem nak pergi habis cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi bi yadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kawan. Tak ada tengok, tak ada tengok. Slow-slow ah. Slow dapat pahala. Slow. Kalau boleh Quran jangan tinggal. Dan kalau boleh tuan-tuan, zikrullah jangan tinggal. Ini masa yang sesuai. Zikrullah ni tuan-tuan, la ilaha illallah, itu zikrullah yang paling baik. Saya akan bagi tuan-tuan satu buku nanti. Ramadan ni amal dengan buku ni. Ini bukan sunnah Nabi, tapi sistematik. Tuan-tuan, pegang buah tasbih. Zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Nanti tuan-tuan zikir pakai buah tasbih. Jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan, lena. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha. 3 lena dah. Tu pun aku jamin syurga. Bang, pegang buah tasbih. La ilaha illallah. La ilaha illallah 1000 kali. Tanggal. Dia ada ruang, ada ruang. Nanti saya bagi seorang satu. Di sana tuan-tuan ambil. Cukup 1000 tanda. Kemudian apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa. Jangan wakaf di situ. Saya ditegur oleh Datuk Badarudin. Dia kata kita la ilaha illa kah? Ataupun la ilaha illallah. Betul tak? La ilaha illallah, betul tak? Ni kita astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa. Mana boleh wakaf di situ? Kena sambung. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, cukup 1000 tanda. Ada ruang. Satu lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup tanda. Satu lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca setiap hari 100 kali, Allah bagi tuan-tuan 4 kelebihan. Tuan-tuan tengok dalam buku tu. Cukup tanda. Lagi apa? Lagi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. 2 kalimah khafifatan 'ala lisan, mudah disebut. Habibatan ila rahman, Allah suka. Wasaqilatan fil mizan, berat timbangan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallahil azim wa bihamdi. Cukup 1000 tanda. Satu lagi kul huwallah. Kul huwallah ni saya tanya syekh tu, masa mana nak baca tak sempat. Dia kata bacalah ketika sujud. Sujud-sujud. Sujud tu lepas subhanallahil a'la, subhanallahil a'la wa bihamdi kan.
Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai pun 20 saat. Satu hari 17 rakaat. Sujud 2. 17 kali 2 34 kali. Baca dalam sujud. Ini bukan sunnah Nabi. Tak ada masalah eh. Sebab aqrabu ma yakunu 'abdun 'ind rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa aksiru bila doa. Masa sujud suruh doa. Kita tak sempat doa. Baca qul wallah. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat Nabi kata, siapa yang baca qul wallah 100,000 kali, 100,000, Allah jauh daripada api neraka Allah. Kita nak baca tak sempat, baca masa sujud. Satu hari 17 rakaat kali 2, 2 kali sujud 34 kali. Kalau sebulan 34 kali 30, berapa? 1200 dia. Kan? 34 kali 30 apa? Ampun ni teruk dia yang macam tak tahu. Matematik lemah eh. 34 kali 30 1200 betul tak? 1200. 1200 kali 12 bulan setahun. 1200 kali 12. Apa? 12 kali 12 apa? Apa? 96 teruk betul dia ni. Ah teruk betul dah lah kepiah teruk betul. 12 kali 12 berapa? 144. 14,400. Setahun. Setahun 14,400. Tu masa sujud dia. Kalau 10 tahun, 14,400 kali 10. Berapa? 144. Jamin sudah. Allah jauh daripada api neraka. Kalau kita zikir 50 tahun, 144,000 kali 5, 50 tahun. 5 tahun. 50 tahun kali 5 lah. Berapa? 2.6 bilion. Kenapa gelak? Banyak sangat dah. Kalau banyak derma balik, bagi balik. Tuan-tuan, tu. Ambil buku tu free, tuan-tuan. Tuan-tuan, amal masa Ramadan. InsyaAllah. Sebab apa? Ingat. Pertama, Nabi SAW. Yang kedua, tempat yang sesuai. Yang ketiga, masa. Masa yang sesuai nak cari keberkatan ialah Ramadan. Tetapi Nabi kata, berkat ini akan hilang apabila kamu melakukan maksiat. Hadis. Semayang tak tinggal, tiba-tiba tengok gambar lucah, habis berkat. Rumah Allah tak pernah miss. Tengok-tengok di rumahnya, tuan-tuan, penuh dengan patung, hilang berkat. Alhamdulillah tuan-tuan, dia anak yang soleh tapi isteri dia tak solehah, tudung pun tak pakai, hilang berkat. Ingatlah. Baru ni ada seorang jumpa saya, ustaz, alhamdulillah ustaz, saya doa bertahun-tahun ustaz untuk dapat isteri solehah. Alhamdulillah dah dapat. Saya kata dapat macam mana? Solehah binti Din. Tak jadi. Ingat, maksiat buat habis berkat. Puasa tak tinggal, tapi main bola pakai seluar pendek, habis berkat. Isteri, alhamdulillah, pakcik, puasa tak tinggal, tudung tak pakai, hilang berkat. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang jumpa saya, ustaz, yang pakai tudung, ustaz, yang tudung belum tentu masuk syurga. Ni, yang pakai tudung, ustaz, belum tentu ustaz dia buat baik. Ni kami tak pakai tudung belum ustaz kentau. Saya kata yang pakai tudung belum tentu masuk syurga. Yang tak pakai tudung tentu neraka. tak pakai tudung tuan-tuan tentu neraka Allah. Ini hukum Allah. Bang nak keberkatan ikut perintah Allah. Insya-Allah Allah bagi berkat. Buat maksiat habis. Ni anak muda ni, kamu datang rumah Allah jangan buat maksiat. Ada di kalangan kita masih lagi duk tengok benda yang tak elok. Tengok benda tak elok habis keberkatan. Sebab tu saya sebut berkat ni tuan-tuan, tengok simple aja. Tu pun satu jam setengah. Tuan-tuan, kita nak cari keberkatan bukan rumah besar. Rumah besar tapi tuan-tuan ada orang tak boleh duduk sebab tak berkat. Tapi ada orang rumah kecil aja tapi masuk tengah rumah. Keberkatan tu apa? Keberkatan itu yang kecil jadi besar. Keberkatan tu apa? Yang sempit jadi luas. Keberkatan tu apa? Yang sikit jadi banyak. Keberkatan tu apa? Yang banyak cukup. Bukan banyak tak cukup ni, banyak tak cukup, banyak cukup. Yang berkat tu apa? Yang berkat luas menjadi lagi luas, tetapi yang luas itu menjadi tenang bagi kita. Itulah berkat. Sebab tu tuan-tuan, carilah keberkatan ini dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah dengan keberkatan ini Allah akan bagi kehebatan kita di dunia dan kehebatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup kan? Satu jam setengah dah tuan-tuan. Ha? Saya pun datang jauh ni, perut belum makan lagi. Ada tak siapa nak jamu? Adalah ya.
Alhamdulillah berkat tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dapatkan buku saya tu, ambil seorang satu free. Dan seorang satu saya bawa lebih kurang dalam 400. 800. Ambil seorang satu. Jangan ambil lebih. Siapa ambil lebih, saya sumpah jadi batu. Satu sudah. Satu. Takut tak buat tuan-tuan. Tuan-tuan buat, saya dapat pahala. Kalau saya dapat pahala, saya masuk juga. Jangan tarik tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan masuk juga. Saya tak masuk lagi. Tuan-tuan tarik saya ya. Jangan lupa Ustaz Bahir. Ingat ya. Nama apa? Ustaz? Tak ingat hang ni kepiak busuk mesti hang. Ustaz Abdullah. Kali lagi Ustaz. Bagus. No, kepiak busuk tu buang lah. Tuh orang ni. Pakai yang lain. No, kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah tadi. Tapi kalau saya masuk syurga, saya akan tahu tuan-tuan semua masuk. Tapi yang depan dululah. Yang belakang lambat sikitlah. Tapi yang luar tu lagi lambat tuan-tuan. Siapa yang balik awal tak ada tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah saya ada mahat tafiz. Siapa yang nak bantu tuan-tuan dalam buku tu ada account. Tuan-tuan transfer lah dalam Ramadan ni kalau duit ah, ada zakat ke, ada 6 orang anak yatim. 12 orang miskin. 12 orang miskin. Jadi boleh bantu mereka. Siapa yang ada duit banyak nak hantar beras pun saya terima. Sebab sebulan kita ada 21,000 untuk makan dan semua. 60,000 untuk pembangunan. Untuk elektrik sudah 4,000. Beli tuan-tuan. Cari duit ke mana tuan-tuan. Siapa buka mahat tapi tahu lah. Saya aku tak buka lagi. Buka nanti 100 orang. Ustaz Yusaini Ma'ani. Ustaz Yusaini. Mati. Dia buka ada 100 orang. Sebulan kita dapat 70,000 nak cari. Tunggu orang hantar macam-macam. Sampai kita nak keluar kereta pun tak boleh. Kereta-kereta ustaz nak pakai KE20 kan. KE20 kan ustaz? Tu tolak daripada Penang. Terang nak sampai 18 jam. Gerang-gerang pun nak tukar lah tuan-tuan. Saya duk fikir ni nak bagi ustaz-ustaz ni kaya. Ustaz kaya senang. Assalamualaikum ustaz. Ustaz ceramah. Tak payah bagi duit ke saya. Saya datang dengan helikopter. Tolak ni pakai helo tu atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu atas helikopter tu kan. Duit tak payah bagi tak apa. Siapa tidur? Wah! Betul tak? Ni ustaz susah. Nak kena minta bantuan leceh tu lah. Bagi kaya betul tak? Ustaz helikopter. Ustaz Yaakob, duduk kat mana? Di rumah. Saya tolak tali lah. Buat turun tali. Ustaz naik. Bawa main masjid. Nazir bawa main dengan helikopter. Pegang tali lah. Tuan-tuan. Bagi kaya. Bagi kaya tuan-tuan. Tuan-tuan tak bagi ke ustaz. Kenapa? Ini ustaz ada mahatafi Allah. Macam-macam nak kena buat. Allah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak bantu, tak tahulah. Kalau siapa nak bantu saya, ada produk ustaz Allah tadi lah. Ada satu nama sport gel. Sport gel ni bagus untuk orang yang sakit lutut dan sebagainya. Sakit seni. Satu lagi, ni untuk anak-anak ni. Yang kepiah busuk ni bagus. Jelly minda. No? Nama apa ustaz lah? Ustaz. Khairul Anwar Beladah. Memang tu bukti ni. Ustaz apa? Khairul Anwar Beladah. Baru tak sempat lupa dah. Memang elok kena beli minda tu. Pakcik tolong. Jepiah busuk je. Nak beli apa jadi minda tu. Makan pagi 3 biji, petang 3 biji. InsyaAllah tuan-tuan, dia buka neuron otak kita untuk jadi berkembang. Saya dah 30 orang anak tafiz, Alhamdulillah. Tuan-tuan dulu pakai kismis, susah. Jadi pakai yang ni senang, mereka makan. Jadi tuan-tuan boleh bantu, ada salam. Tuan-tuan ada RM40, ada RM15. Jadi bantu, terima kasih banyak-banyak. Saya ucap terima kasih yang baik daripada Allah, yang tak elok itu daripada Barisan Nasional. Kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, berterima kasih.